TV KPM. Hei koma, durian dah berbunga. Eh, oh sedap ni nak beli. Bang, saya ambil dua bang. Alamak. Cash pun kenapa ni Azhar? Cikgu tengok panik je. Eh, Assalamualaikum cikgu. Tak, saya nak beli ni tapi tak ada cash. Terlupa nak tekan duit. Sebenarnya, bukan saja wang tunai. Kita ada banyak lagi kaedah pembayaran yang boleh kita buat untuk membeli barang-barang ni. Oh, tak semestinya duit saja. Ya. Wah, okey. Saya nak tahu tu cikgu. Okey. Kejap lagi cikgu akan tunjukkan. Okey cikgu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Saya doakan kepada anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera. Walau di mana pun kita berada, ingat terus stay at home. Mainkan peranan kita sama-sama untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik, kita bersama dengan cikgu kita pada pagi ini. Kita ada Cikgu Norizan Uthman. Guru Panitia Matematik SK Alor Pongsu Perak. Itu yang tadi. Hey Koma, adorian dah berbunga. Cikgu, apa khabar cikgu? Baik. Sihat, alhamdulillah cikgu? Sihat. Alhamdulillah. Baik, dan pagi ini kita rasa beruntung sebenarnya sebab kita nak belajar sama-sama subjek matematik dengan topik kita wang ataupun kita panggil sebagai celik kewangan cikgu. Betul, Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, tadi kita dah mention SOP, SOP, SOP. Kita nak kena sama-sama main peranan kita. Kita ada sanitizer cikgu ataupun gel pembasmi kuman untuk kita gunakan. Silakan cikgu. Okey. Kepada adik-adik dekat rumah, kalau tidak ada gel pembasmi kuman ataupun cecair pembasmi kuman, gunakan saja air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga. Baik, kita bukan sahaja memastikan kebersihan, kita pakai pelitup muka macam saya dan cikgu pakai pagi ini, dan juga kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baik cikgu, kita nak berkenalan dengan murid-murid kita pagi ini, boleh tak cikgu? Boleh sangat. Okey, kita nak persilakan adik-adik saya yang comel-comel untuk masuk ke studio pada pagi ini. Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Adik-adik sihat ke? Khabar baik. Khabar baik, sihat. Sihat. Okey, kalau adik-adik on, belanja abang dah bertams up sikit. Wah, okey begitu. Baik, kita nak berkenalan dengan adik-adik kita. Kita nak mulakan dengan Adli. Boleh tak perkenalkan diri Adli? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Man, saya bersekolah di SK Alor Pongsu. Baik, terima kasih Adli. Seterusnya Amin, silakan Amin. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amin. Dan boleh panggil saya Amin. Baik, terima kasih Amin. Kan ini nama yang selalu disebut-sebut selepas solat ataupun selepas doa. Amin. Baik, seterusnya kita ada Aidil. Silakan Aidil. Apa kita rasa? Mana Aidil ni? Okey, Aidil mungkin ada sedikit masalah, tak ada masalah. Kita teruskan dengan Adam. Silakan Adam. Hai, assalamualaikum. Nama saya Adam Fidenian bin Jamaluddin. Tahun 5 Al-Farabi, kelas 5 Al-Farabi. Baik, itu dia kelas 5 Al-Farabi. Terima kasih Adam Firdaniel. Okey, kita ada yang best ni cikgu eh. Ya, betul kasih kalau saya salah, kita ada pasangan kembar cikgu. Ya, betul. Adam dah perkenalkan diri, kita nak tahu pasangan kembarnya untuk perkenalkan diri. Hawa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, sama. Tak boleh berpisah jauh cikgu. Betul. Nanti rindu katanya dekat kakak ataupun adiknya. Duduk pun satu kelas. Satu kelas. Okey, baik. Terima kasih Hawa, Ferdania dan juga Adam. Bila ada Adam, mesti ada Hawa di situ. Baik, tadi kita nak perkenalkan adik Aidil. Silakan adik Aidil, perkenalkan diri.
Hai, Assalamualaikum. Boleh panggil saya Aidil. Aidil Zakwan. Aidil Zakwan main bola ke Aidil? Tak eh? Oh, tak tahu. Okey, okey. Baik. Dan yang terakhir kita ada adik Syarafana. Silakan adik Syarafana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syarafana Firza. Boleh panggil saya Syara. Okey, terima kasih Syara. Itu dia adik-adik kita yang luar biasa pagi ni yang akan bersama-sama dengan kita untuk belajar. Dan juga anda yang berada di rumah, kita tak lupakan. Ha, kan? Turut setia bersama-sama dengan kami. Baik, cikgu. Apa signifikannya sketsa awal tadi dengan topik dan juga subjek yang kita nak belajar pada pagi ni, cikgu? Okey, Azhar. Sebenarnya hari ini cikgu nak ajak semua penonton di rumah dan juga Azhar untuk belajar satu topik yang sangat menarik. Wow. Dan sangat sesuai dengan pandemik COVID-19 ni. Okay. Dan cikgu rasa tajuk ni amat menarik untuk semua kita belajar supaya kita dapat meluaskan pengetahuan kita dalam bidang kewangan. Itu dia yang paling penting, kita nak celik kewangan. Ya, baik, betul, itu kata cikgu. Apa pula kata rakan-rakan saya ataupun adik-adik saya ini berkenaan dengan celik kewangan? Kita saksikan dulu video ini. Kawan-kawan tahu tak, ada berbagai-bagai instrumen pembayaran yang boleh kita lakukan untuk membayar atau membeli sesuatu. Antaranya ialah secara tunai, iaitu sama ada dalam bentuk kertas ataupun silik. Yang kedua, kad prabayar seperti kad touch and go. Seterusnya, seperti kad kredit dan kad debit, cek, wang pos, e-dompet dan akhir sekali ialah perbankan internet, iaitu pembayaran secara dalam talian. Tentu kawan-kawan pernah menggunakan salah satu daripada instrumen pembayaran ini, kan? Mari kita belajar tajuk ini dengan lebih lanjut bersama cikgu. Saya seronok belajar tentang instrumen pembayaran kerana saya dapat belajar berbagai cara tentang instrumen pembayaran selain daripada duit siling dan wang kertas. Tidak perlu risau dan dibawa duit yang banyak dan boleh berurusan di mana-mana saja. Kita boleh gunakan kad kredit, pembayaran internet, kad prabayar, e-dompet, cek dan wang pos. Urusan pembelian dan pembayaran akan jadi lebih mudah. Syafaras. Baik, itu dia. Kita dah dengar adik kita bagi pandangan berkenaan dengan celik kewangan. Wah, itu dia. Syafaras tadi, cikgu. Kan? Yeah. Macam rap. Tapi memang bagus adik-adik kita ni celik kewangan. Itu yang paling penting. Tapi sebelum kita nak meneruskan langkahan kita dalam teras ni, kita nak tahu berkenaan dengan celik kewangan, kita nak berterihat seketika kembali selepas ini dalam teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan Cikgu Norizan Uthman, Guru Panitia Matematik SK Alor Pongsu Perak, serta adik-adik saya yang comel, yang cergas, yang aktif, yang ada bersama-sama dengan kita daripada SK Alor Pongsu. Adik-adik semua, belanja abang double thumbs up kalau dah ready kita nak mulakan kelas kita. Wah, itu dia, mantaplah. Alright, kita nak terus mulakan kelas kita untuk subjek matematik dengan topik kita celik kewangan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Okey. Baik, hari ini kita akan belajar tajuk celik kewangan bersama cikgu. Okey, ya, kita teruskan. Okey. Sebelum kita teruskan pembelajaran hari ini, cikgu akan terangkan sedikit objektif pembelajaran kita. Okey, yang pertama, okey, kita akan memperkenalkan pelbagai instrumen pembayaran.
termasuk pembayaran tunai, e-pembayaran dan penggunaan kad. Yang kedua, menjelaskan penggunaan instrumen pembayaran dalam pelbagai transaksi barangan dan perkhidmatan. Dan yang akhir sekali, kita akan menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan instrumen pembayaran yang kita pelajari. Baik. Okey. Okey. Sebelum kita teruskan, apakah itu instrumen pembayaran, Azhar? Okey, instrumen pembayaran tadi saya ada jawapan dekat adik kita tadi, dia bagi jawapan. Yang saya tahu, yang saya ingat tadi, kita ada tunai, kita ada perbankan internet, kita ada e-dompet, kita ada kad debit, kad kredit, kita ada wang pos dan sebagainya. So, kita ada banyak kan instrumen pembayaran. Tapi, apa itu instrumen pembayaran sebenarnya? Okey, ini adalah untuk memahami alat atau cara kita membuat pembayaran. Untuk hari ini, cikgu akan terangkan satu jenis-jenis instrumen tersebut. Yang kedua, kita akan lihat kelebihan dan kekurangan setiap satu instrumen itu. Kita teruskan ya. Instrumen pembayaran. Ada 8 instrumen pembayaran yang akan cikgu terangkan sebentar lagi. Ini adalah yang pertama wang tunai, kad kredit, yang ketiga kad debit, kad prabayar, cek, e-dompet dan juga wang pos. Dan akhir sekali adalah perbankan internet. Baik, cikgu. Cikgu nak tanyalah anak-anak cikgu kat sana tu. Baik, cikgu. Peta apa yang cikgu buat dekat depan ni? Kita dah belajar sebelum ni. Siapa boleh buat? Peta bulatan. Bagus. Nampaknya kamu masih ingat walaupun kita ber-PDPR, kamu masih ingat apa yang cikgu telah ajar sebelum itu dia. Dahsyat adik-adik. kan. Peta bulatan, cikgu nak. Okey, kita nak mulakan. Ya, yang cikgu. Pertama. Baik. Ni ada gambar duit ni. Okey, instrumen kita yang pertama adalah wang tunai. Wang tunai. Bayaran terus menggunakan wang kertas dan duit shilling. Semua orang biasa menggunakan wang kertas dan duit shilling. Baik. Kita ada banyak contoh wang kertas RM100, RM50, RM5, RM10 dan juga duit shillinglah. Shilling. Okey. Apa kelebihan nak menggunakan wang tunai ni? Mengelakkan berhutang bila kita beli barang kan Azhar, kita terus bayar kan? Betul. So kita tak ada hutang dengan kedai yang kita beli tu. Orang cakap settle teruslah cikgu. Settle terus, balik tak payah fikir dah kan. Tapi dia ada kekurangan dia juga. Mudah hilang. Kadang-kadang kita bawa kita tak sedar pun duit kita tercicir kan. Betul cikgu. Kemudian berlaku kecurian. Itulah kekurangan bila menggunakan wang tunai. So dia ada pro and kontra dia lah. Betul. Ada baik setiap dan ada satu ada kelebihan dan ini. Baik. Kad debit. Semua orang pernah dengar kad debit. Betul, cikgu. Dan biasa menggunakan kad debit. Apa sebenarnya kad debit ini? Bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Kalau tadi kita bayar dengan menggunakan wang tunai kan? Sekarang ni kita akan gunakan kad untuk membayar. Dan kad ini kita kenali sebagai kad debit. Azhar pernah guna kad debit kan? Selalu cikgu. Tambah-tambah ni pandemik ni cikgu. Betul. Kebanyakannya memang guna kad debit lah. Sangat pentinglah sekarang penggunaan kad debit ini. Betul cikgu. Apa kelebihan kad debit ni? Jeng. Siapa boleh beritahu kat cikgu? Siapa yang nak jawab kelebihan kad debit? Saya nampak macam ada yang nak menjawab tu cikgu. Apa kelebihan kita menggunakan kad debit? Nampak tu macam Hawa Firdania nak jawablah cikgu. Hawa, apa tu kelebihan menggunakan kad debit, Hawa? Mudah bagus. Dan selamat digunakan katanya cikgu. Bagus Hawa, tahniah. Tahniah Hawa. Mudah dan selamat digunakan, tepat sekali. Itu dia. Senang kan kita tak payah bayar dengan duit, kita bagi kad debit saja kita boleh buat pembayaran. Tetapi dia juga ada kekurangan. Ada kekurangan dia juga cikgu. Ada. Kita lihat kekurangan dia. Baik. Terhad kepada jumlah simpanan. Sebab kad debit ni adalah
simpanan kita kan. Tapi baik, kalau kita nak bayar dengan jumlah yang besar, tak cukup, amat terhadlah. Okay. Kita tak bolehlah bayar lebih pada harga barang tu sekiranya okay, simpanan kita tak mencukupi. Faham? Mm-hmm. Okey. Baik, itu untuk kad debit cikgu. Betul. Ha? Mm-hmm. Okey, kita dah belajar dua kan. Yang pertama adalah wang tunai. Yang kedua kad debit. Okey, pandai Azhar. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Okey, seterusnya kad kredit. Baik. Kalau tadi kad debit, ini kad kredit. Ada beza cikgu ya, sebab nampak macam sama je cikgu. Kad debit dan kad kredit ni macam sama-sama ada chip, sama-sama ada nombor. Kalau kita tengok gambar dia pun lebih kurang sama saja kan. Yeah. Okey, sebenarnya kad debit dengan kad kredit ni ada beza. Kita tengok apa itu kad kredit. Okey, baik cikgu. Belanja dahulu dan bayar kemudian kepada siapa? Kepada bank. Oh, ini yang cikgu cakap kalau disebut dengan tunai beza tadi adalah hutang tadi tu cikgu. Ya. Okay. Tak perlu berhutang kan kalau kita pakai wang tunai kan. Mm-hmm. Tapi kalau kita pakai kad kredit, kita belanja dulu. Berapa banyak kita nak belanja, kita belanjalah. Tetapi kita kena bayar kemudian amount yang kita belanja tu kepada pihak bank. Oh, bukan belanja sajalah cikgu. Bukan belanja saja Bukan belanja saja, kena bayar balik. Itu yang paling penting. Dalam masa yang sama kita sebenarnya berhutang. Okay. Baik cikgu. Kelebihan dia, inilah kelebihannya. Boleh berbelanja walaupun tiada amount dalam akaun. Berbeza dengan kad debit tadi kan? Ya, betul. Okay, kita ada wang simpanan dalam tu, tetapi kad kredit kita belanja dahulu. Okay. Baik, cikgu. Kekurangan dia, apakah kekurangannya? Okey. Perbelanjaan yang tidak terkawal. Ikut suka je kan nak belanja. Okey, nak beli barang ni harga berapa. Kita bagi kad kredit. Okey. Bersifat hutang. Ini kalau kita tengok cikgu, ramai orang yang tergelincir bila mana menggunakan kad kredit cikgu. Perbelanjaan yang tidak terkawal. Ya. Itulah kekurangan yang cikgu sebutkan tadi. Sebab kita bukan guna duit kita sendiri. Okey. Baik. Seterusnya. Cikgu ada soalan ni. Okey. Ini yang best ni. Soalan untuk adik-adik kita. Apakah perbezaan antara kad kredit dengan kad debit? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Nampak sama tapi bukan dia cikgu. Ya. Okey baik, siapa yang nak jawab? Perbezaan di antara kad kredit dan juga kad debit seperti yang cikgu sebutkan tadi. Siapa yang nak jawab? Jeng 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 jeng. Saya nampak cikgu adik kita Aidil macam nak jawablah cikgu. Okey, silakan Aidil. Apa perbezaan kad kredit dan kad debit Aidil? Silakan Aidil. Silakan. Line. Mungkin ada gangguan internet. Okey. Tak apa, kita nak teruskan. Mungkin ada rakan yang lain. Nampak macam Amin pun macam nak membantu Amin. Apa perbezaan kad kredit dan kad debit Amin? Kad debit wang simpanan sendiri, mudah dan selamat. Kad kredit hutang bukan wang sendiri, tidak terkawal. Amin. Jangan marah Amin. Okey, baik. Betul tak cikgu jawapan betul, Amin? Betul. Okay. Yeay, tahniah Amin. Terima kasih Amin. Okey, betul lah. Amin jawab, kad debit wang simpanan sendiri mudah dan selamat. Baik. Kad kredit hutang bukan wang sendiri dan tidak terkawal. Tidak terkawal. Okay. Baik, itu dia. Terima kasih Amin di atas jawapan. Okey, kita teruskan. Ini baik, satu kaedah yang sangat menarik. Perbankan internet. Ya. Cikgu rasa semua orang dah biasa menggunakan ni. Okey, apa dia perbankan internet ni sebenarnya? Baik. Okey, transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian melalui internet. Internet. Okey, kalau kita tak ada internet, kita tak dapat menggunakan perbankan internet ini. Okey, apa kelebihan dia? Baik. Transaksi boleh dibuat pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Wow, anytime and everywhere. Ya. Yang pentingnya mesti ada apa, Azhar? Mesti ada duit, cikgu. Itu je. Sebab konsepnya sama dengan kad debit, betul tak, cikgu? Ya, betul. Maksudnya dia guna duit kita sendirilah kan? Kita buat transaksi menggunakan duit kita sendiri. Dan satu lagi yang penting, apa dia? Jeng, jeng, jeng. Nervous ni. Apa tu, cikgu? Nak tanya adik-adik kita? Ya. Okey, siapa yang nak jawab? Selain daripada wang, duit kita sendiri, apa yang penting sebab untuk menggunakan perbankan internet?
So adik-adik kita apa jawapan ni? Siapa tahu? Saya nampak tadi Syarafana macam duk membelek-belek dah. Syarafana mungkin nak jawab. Syarafana, tadi cikgu cakap perbankan internet mesti ada duit. Satu, yang kedua apa? Kalau tak ada ni mesti tak jadi. Tak buat. Jadi. Mm-hmm. Tak boleh buat. Kena ada apa Syarafana? Pelakuan peranti yang sesuai dan target internet. Yes. Yes. Betul tak cikgu? Itu yang cikgu nak dengar tu. Itu dia tanya. Terima kasih banyak Syarafana. Betul cikgu? Okey, betul. Mm-hmm. Tetapi sebenarnya dia juga ada kekurangan dia. Oh, ada juga. Perlukan peranti yang sesuai dan capaian internet. Macam kita kata tadilah. Mm-hmm. Kalau tak ada internet, memang tak boleh digunakan. Yes. Kalau kata internet tak kuat sangat pun, tak stable pun, boleh jadi sekejap okey, sekejap tak okey lah cikgu kan? So, kita teruskan. Baik. Apa lagi? Kad prabayar. Baik. Kad prabayar. Okay, apa dia kad prabayar ni? Okey, bayaran dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula ataupun top up. Okey. Baik. Kelebihan dia cepat dan memudahkan urusan. Yang kedua, kekurangan dia pula penggunaan yang terhad. Okey. Berdasarkan amount kad berkenaan. Sebab bila kita dah isi isian semula, kita hanya boleh gunakan setakat tu sahaja. Setakat yang kita isi So kalau tak cukup, kita kenalah buat tambah nilai balik. Ini selalu kita nampak kalau kita pergi tol-tol lalu tol lah cikgu. Ya, betul. Sama ada kita tit ataupun kita tap dia kan. Kita ni saja. Okey. Seterusnya. E-dompet. E-dompet. Okey pun. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita kenali sebagai e-wallet. E-wallet. Baik, cikgu. Ini pun kita kata macam agak baru juga diperkenalkan, cikgu. Tetapi sangat popular dah sekarang ni. Betul. Pembayaran tanpa tunai menggunakan aplikasi dalam peranti elektronik. Lebih kurang samalah macam perbankan internet, kan? Baik. Okey. Kelebihan dia mudah dan ringkas digunakan. Baik. Sangat senang. Tak perlu bawa wang tunai yang banyak. So, kekurangan dia terhad kepada tempat tertentu sahaja. Kadang-kadang kita buat penggunaan dia dah tanpa had. Betul. Dan memerlukan peranti yang sesuai. Cikgu nak tanya Azhar lah. Ya, cikgu. Agak-agak kat mana kita nak gunakan e-dompet ni? E-dompet ni selalu cikgu kita pergi kedai-kedai sekarang ni dah ada a few kedai yang boleh kita scan barcode macam tu, betul tak cikgu? Betul. Selain daripada tu, kalau kita nak beli makanan segera pun kita boleh gunakan e-dompet ni. Kita just order dan kita boleh gunakan e-dompet. Tetapi betul. Syaratnya kena ada internet. Ya, dan juga mesti ada duit yang mencukupi. Kalau tak cukup, kenalah kita buat isian semula. Betul, cikgu. Sebab sekarang ini saya tengok kalau mostly kita berdepan fasa pandemik COVID-19 beberapa tahun lepas, so peranti ataupun e-dompet ataupun kita panggil sebagai e-wallet ni sangat-sangat popular, cikgu. Sebab dia mudah, boleh just tit, kan, terus scan, terus orang kata apa, boleh dapat barang yang kita ambil. Betul. Kan? Sangat sesuai lah semasa pandemik COVID-19 ni. Okey. Kita teruskan. Okey. Check. Cek ni. Ini adalah cek. Kalau kat sini pun ada cek kat sini. Baik, sama seperti yang dilampirkan di sanalah Cek kat sini. Cikgu ada letakkan. Okey, sekejap lagi kita tengok balik satu persatu. Cuma dalam banyak tu cikgu, cek tu je saya nak. Sebab RM12,000. Amount dia besar kan, mestilah besar. Okey, baik cikgu. Okey, apa itu cek? Okey, cek sebenarnya adalah perintah bertulis kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Sebab dia ada tuliskan kat sini amount dia berapa, kan? So kat situ ada perintah bertulislah kena bayar berapa. Baik. Kan, dan dikeluarkan oleh pihak bank. Okey. Kelebihan menggunakan cek, selamat dan terjamin bagi transaksi wang bernilai besar. Maksudnya besar macam inilah ni, RM11,000 ni. Baik. Satu amount yang sangat besar, so selamatlah. Baik. Dan kalau kita nak buat apa ni, menggunakan perbankan internet agak inilah. Jadi kita lebih selamat kita gunakan cek. Okey. Kekurangan dia pula. Perlu ada mestilah buku ada perlukan buku. Cek. Baik cikgu, kalau kita tengok perbezaan di antara kesemua yang cikgu sebutkan tadi, mempunyai peranan yang samalah. Ya, betul. Untuk membayarkan sesuatu ataupun membeli sesuatu. Cumanya kalau macam cek ni, adakah mesti untuk nilaian yang besar sahaja ataupun boleh juga dengan nilai yang kecil kita nak guna cek? Sebenarnya
selamat untuk nilai yang besar lah. Tapi kalau nilai yang kecil, contoh kalau kita nak beli dalam lingkungan 100 tu, jadi kurang sesuai lah. Kurang sesuai lah cikgu. Satu lagi rugilah cikgu, buku cek kan cikgu. Ya, betul. Kita nak keluarkan just untuk amount yang kecil sahaja betul. Kan. Betul. Okey, baik itu dia. Okey, yang akhir sekali. Wang pos. Okey. Okey, wang pos tentulah di pos Malaysia. Okey. Apa itu wang pos? Okey, mewakili wang tunai yang dihantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos itu sendiri. Kalau kita tengok tadi cek, Azhar kata amount yang besar. Betul. Bagaimana pula dengan wang pos? Berapa kuantiti wang yang dihadkan untuk wang pos sebenarnya? Okey. Kita nak tanya adik-adik kita, cikgu. Tak apa, cikgu terangkan. Okey. Kalau sebab saya cuba jawab, cikgu. Boleh. Saya rasa, cikgu, kalau tadi cek untuk jumlah yang besar, kalau wang pos ni sebab saya tengok nilaiannya semua macam nilai yang kecil lah, maksudnya mungkin 1000 ataupun 500 ke bawah. Sebab saya nampak ada RM50 kalau di yang cikgu lampirkan di whiteboard sana, ada RM10. So maksudnya untuk nilai-nilai yang kita kata tak besarlah. Nilai yang kecil. Okey, sebenarnya wang pos ni dia ada daripada RM1 hingga RM100. Oh, had penggunaan wang pos itu. jadi baik. Dalam amount yang kecil sahaja RM1 hingga RM100. Okey, kelebihan dia sesuai untuk nilai kiriman yang kecil lah macam cikgu katakan tadi. Dan kekurangan dia, penerima perlu tunaikan wang pos di pejabat pos. Okey. Dia kena buat di pejabat pos, lepas tu dia nak tunaikan balik kena pergi pejabat pos sekali lagi. Okey, faham. Baik cikgu. So kita dapat belajar berkenaan dengan jenis-jenis instrumen pembayaran yang kita boleh gunakan, sama ada dari sekecil-kecil kata-kata sebagai amount dan juga sampailah sebesar-besar amount. Tapi cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak kembali selepas ini untuk terus melangkah celik kewangan dalam teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga kita masih bersama dengan Cikgu Norizan Osman, Guru Panitia Matematik SK Alupong Supera dan adik-adik saya daripada SK Alupong Supera. Tadi dekat rumah pun cikgu, dia orang dah mula hafal, dah tahu dah jenis-jenis instrumen, kenapa kena guna instrumen tu ataupun instrumen ni. Dan sekarang ni cikgu, kita nak teruskan kelas kita pada pagi ni cikgu untuk celik kewangan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Okey, sebelum cikgu mulakan, cikgu nak tanya balik, ada berapa instrumen pembayaran yang telah kita pelajari tadi? Baik. Siapa yang nak jawab? Siapa yang nak jawab? Saya nampak cikgu Adam macam nak jawab. Dia kata, "Abang, tadi abang dah tanya dekat Hawa." Adam pula nak jawab. Okey, silakan Adam. Ada berapa jenis instrumen? Kad kredit, perbankan internet, kad debit, e-dompet, cek. Lagi? Ada lagi tertinggal tu? Wang pos. Okey. Kad prabayar. Wang tunai. Ya, bagus. Adam, tahniah. Tahniah. Terima kasih Adam kerana menjawab dengan betul dan tepat, cikgu. Cukup. Kita ada 8 instrumen pembayaran yang telah kita pelajari tadi. Okey, kita teruskan. Baik, cikgu. Cikgu nak main teka-teki lah. Wow. Siapakah saya? Okay. Saya berbentuk segi 4 tepat. Boleh ditambah di mana-mana. Bila disentuh tempat terletak, perjalanan jauh amat bermakna. Apakah ia? Apakah dia? Cikgu nak Adli lah jawab. Okey, Adli, silakan Adli. Apakah jawapan? Kad
Kad Prabaya. Kad Prabaya. Betul tak Azhar? Betul cikgu. Kad Prabaya. Tepat sekali Adli. Kad Prabaya. Ya. Yep. Okey. Baik, kita teruskan. Baik, tadi kita dah belajar. Tanya Adli. Okey. Tadi kita dah belajar 8 instrumen pembayaran. Baik. Sekarang, okey, kita nak tengok bagaimana instrumen pembayaran ini kita gunakan dalam situasi harian kita. Okey, yang pertama. Okey. Aziz membeli 3 buah buku tulis dan 2 batang pensel dengan harga RM8.90. Baik. Dia membayar dengan 2 keping wang kertas RM5. Okey, dia beli barang dengan harga RM8.90. Lepas tu dia keluarkan 2 keping wang kertas RM5, dia buat pembayaran. Okey, cikgu nak tanya. Apakah baik instrumen pembayaran yang sesuai digunakan di sini? Okey, baik. Siapa yang nak jawab? Saya nampak tadi cikgu Aidil macam nak jawab sekali lagi lah cikgu. Boleh Aidil, okay, boleh cuba. Okey, Aidil, silakan Aidil. Baguslah Aidil. Wang tunai. Wang tunai. Betul tak cikgu? Betul. Tahniah Aidil. Ya, tahniah Aidil. Nampaknya dia faham apa yang cikgu sampaikan tadi. Baik. Okay. Kita teruskan dengan situasi kedua. Okey, Puan Rahimah ingin memesan makanan tengah hari. Sedap tu makanan tu. Itulah cikgu. Untuk pekerjanya. Dia telah membuat pesanan melalui aplikasi dalam talian. Ya. Okey. Apakah instrumen pembayaran yang sesuai digunakan oleh Puan Rahimah? Okey, ini kena pula cikgu. Dalam fasa pandemik ni pun betul, ramai yang buat tempahan guna aplikasi dalam talian ni. Kita sering gunakan kaedah ni. Betul. Dah memang popular dah. Siapa yang nak jawab? Saya tengok cikgu Sharafana macam nak jawab cikgu. Dia kata makan saya suka, makan saya suka. Kan? Okey Sharafana, mungkin apa jawapannya Sharafana? Perbankan internet. Perbankan internet. Betul tak cikgu? Perbankan internet. Okey. Okey. Nervous ni. Perbankan internet betul ke tidak? Azhar rasa ada lagi tak yang sesuai kita gunakan? Okey, kalau dalam membuat pesanan melalui aplikasi dalam talian ni cikgu, sama ada boleh guna apa tadi, perbankan internet ataupun boleh guna e-dompet ataupun kita panggil e-wallet cikgu. Ya betul, pandai Azhar. Bukan satu saja instrumen yang boleh kita gunakan sebenarnya. Bergantung pada situasi. Baik. Sebab kita ada banyak kan yang telah kita pelajari tadi. Betul. Semestinya kita gunakan satu, malahan kita boleh guna lebih daripada satu. Maksudnya kita ada banyak pilihan. Baik. So salah satunya seperti yang Sharafana sebut tadi lah cikgu. Perbankan internet. Tahniah Sharafana, jawapan awak betul. Itu dia. Baik cikgu. Okey, kita teruskan dengan situasi ketiga. Ya. Wah, ini paling best cikgu. Kat mana ni? Selalu kita nampak kat mana situasi ni? Dekat supermarket, dekat mall. Ya. Kan? Betul. Inilah tempat yang dirindui untuk pergi ni adik-adik kita ni cikgu. Sebab dia orang tak boleh nak keluar cikgu. Kan? Okey. Okey, kita teruskan. Okey. Agak-agaklah instrumen pembayaran manakah yang sesuai saya gunakan ketika situasi ini? Baik. Siapa yang nak jawab? Adam lagi cikgu. Okay. Adam tak nak kalah. Silakan Adam. Kad kredit, kad debit, wang tunai. Kad debit, kad kredit, wang tunai, cikgu. Wow, tiga sekali Adam jawab. Kad debit, kad kredit, wang tunai. Memang Adam tak bagi can, cikgu. Okey. Tahniah Adam. Yeay, tahniah Adam. Jawapannya betul lah, cikgu. Betul, betul. Sebab kita bukan semestinya guna wang tunai saja. Kita gunakan macam tadi kad debit, kad kredit. Tapi ingat, kad kredit jangan gunakan lebih daripada hadnya. Nanti kita akan berhutang. Itu yang paling penting. Baik, cikgu. Situasi keempat. Okey. Wow, sedapnya cikgu. Ada ayam goreng. Ada air. Wow. Ada dua jenis pilihan air. Ada air boba tu cikgu. Sedap ni. Okey. Kemudian kita boleh buat pesanan. Okey. Okey.
instrumen manakah yang paling sesuai? Okey. Ha, untuk digunakan di sini. Okey, so ada perbezaan soalan tadi cikgu, ah. Ya. Instrumen yang sesuai dan cikgu tekankan untuk kali ini adalah instrumen yang paling sesuai. Okey. Siapa yang nak jawab untuk instrumen pembayaran yang paling sesuai untuk situasi keempat ini? Siapa yang nak jawab? Okey, Aidil. Aidil tak nak kalah juga cikgu. Silakan Aidil, awak memang terbaiklah. Aidil, Adam semualah. E-dompet. E-dompet ataupun e-wallet. Okey. E-wallet ataupun e-dompet. Ya, cikgu. Betul ataupun salah, cikgu? Okey. Adli, betul ke jawapan Aidil tadi? Baik. Mungkin Adli ada jawapan yang berbeza? Ataupun Adli nak mengiyakan jawapan tadi? Wang tunai. Wang tunai. Adakah anda yakin soalan bernilai RM5? Kalau menang, hadiah. Ataupun mungkin Adli perlukan talian hayat. Kita ada 3 talian hayat. Talian hayat yang pertama, kita tanya kawan yang lain. Yang kedua pun sama dan ketiga pun sama. Cuba perhatikan betul-betul Adli. Baik. Dia ada petunjuk di situ sebenarnya. Instrumen, ingat eh. Nampak, tengok kepada gambar dan juga faham soalan yang cikgu sebut tadi. Instrumen pembayaran yang paling sesuai. Okey, mungkin ada rakan-rakan lain yang nak membantu. Sama ada nak mengiyakan kedua-dua jawapan tadi ataupun ada jawapan yang berbeza daripada rakan-rakan anda. Aha. Mungkin Hawa nak try, Hawa. Silakan. Oh, abang ataupun adiknya dah menjeling dah cikgu. Okey, mungkin Sharafana. Ada jawapan untuk instrumen pembayaran yang paling sesuai ini? Kalau tadi rakan anda dah sebut, adik kita dah sebut e-dompet ataupun e-wallet dan lagi satu adalah secara tunai ataupun cash. Mungkin Sharafana bersetuju dengan kedua-dua jawapan ataupun salah satu ataupun Sharafana ada jawapan tersendiri untuk instrumen pembayaran yang paling sesuai ini? E-dompet ataupun e-wallet. E-wallet. Okay. E-wallet. Okay. So e-wallet. Maksudnya Sharafana bersetuju dengan jawapan e-dompet ataupun e-wallet. Idea tadi. Okay. Macam cikgu kata tadi, ada petunjuk kan dekat sini? Ya. Yep. Okay. Di sinilah petunjuknya. Okay. Maka jawapan yang tepat, yang paling sesuai adalah e-dompet. E-dompet ataupun e-wallet. Itu dia. So, sebab tu dalam menjawab ni cikgu kena memberi fokus kepada gambar dan juga fahami soalan lah cikgu kan. Kita kena lihat dan fokus lah. Baik. Alright, tanya adik-adik. Yang penting awak semua berani mencuba, itu yang sangat awesome, sangat-sangat luar biasa. Kat rumah pun try juga cikgu. Tapi sebab kita tak dengar je cikgu. Kau letak ni dari Rio ni. Okey cikgu. Okey, kita untuk teruskan. Seterusnya. Okey, situasi kelima. Rumah cantik ni. Baik. Encik Ami dan isterinya ingin membeli sebuah rumah kediaman yang berharga RM350,890. Baik. Instrumen apakah yang sesuai digunakan sepanjang proses pembelian rumah tersebut? Nak beli rumah dengan kadar nilai harga yang sangat tinggi di sini kan? Okey. Instrumen apakah yang sesuai? Sebab kita beli rumah ni bukan kita boleh bayar terus macam tu saja kan? Betul, ya, ada proses-proses dia. Okey. Agak-agaklah anak-anak didik cikgu, instrumen pembayaran mana yang paling sesuai? Baik, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Adam. Okay. Silakan Adam. Semua jawapan untuk instrumen pembelian rumah yang paling sesuai? Cek. Cikgu, untuk pembayaran sebanyak RM350,890, cikgu. Okey. Adakah jawapan itu tepat, cikgu? Kita tunggu, kita nak tengok. Okey, baik. Okey, Aidil nak cuba, Adli nak cuba tak Adli? Adli, silakan. Mungkin Adli bersetuju dengan Adam ataupun Adli ada jawapan yang berbeza. Deposit boleh guna wang tunai, kad kredit, kad debit. Proses seterusnya adalah pinjaman bank. Pinjaman bank. Cikgu tak terangkan lagi pinjaman bank. Aha. Tetapi Adli dapat menjawabnya dengan betul. Inilah yang kita panggil
soalan kemahiran aras tinggi. Okay. Tahniah Adli. Baik, tahniah Adli dan juga tahniah untuk Adam juga kerana berani mencuba. Betul. Tadi cikgu. Ha. So adakah boleh cikgu untuk pembelian rumah kita menggunakan cek cikgu untuk nilaian okay. yang besar sebenarnya macam tu? Sebenarnya memang kita katakan cek itu adalah nilai yang besar, mm-hmm. tetapi untuk membeli rumah sebenarnya kita bukan ada satu proses terus buat pembayaran sahaja. Oh, okay. Ada proses untuk deposit, kemudian baik. Kita perlu menunggu kelulusan daripada pihak bank dan selepas itu baru kita buat pembayaran. Baik. Dan selalunya kaedah yang sesuai adalah untuk ini kita akan buat pinjaman. Pinjaman. Okey, dan pinjaman ini cikgu akan terangkan dalam sesi yang berikutnya nanti. Baik. Tunggu. Itu dia. Tunggu dan lihat. Baik. Kita dapat tahu dari sudut situasi-situasi ini yang mana rakan-rakan ataupun adik-adik kita ni mula memahami dan juga tahu berkenaan dengan apa itu instrumen pembayaran yang pelbagai yang kita tahu dan juga jenis-jenis instrumen yang ada serta kita dapat fahami bila mana ada dalam situasi. Sebenarnya ada satu-satu situasi itu pembayarannya boleh diguna pelbagai, cikgu. Ya, betul. Lebih daripada satu. Lebih daripada satu, tak semestinya satu. Mungkin kita nak teruskan lagi, cikgu. Betul. Kita dah belajar. Kita dah belajar ada 8 instrumen pembayaran. Baik. Dan sekarang dah penat belajar ni. Nak main betul, pula cikgu. Lah. Kita akan main satu permainan. Baik. Siapa saya? Jom Azhar kita main. Alright, jom cikgu. Macam mana cikgu nak main ni cikgu? Okey. Cikgu akan pilih murid mana yang nak jawab. Baik. Kemudian, cikgu nak Azhar lambung dadu tu sekiranya dadu tu berhenti dekat satu, Azhar kena bantu cikgu bacakan soalan nombor satu. Boleh cikgu. Okey. So kita nak pilih siapa yang nak jawab dulu cikgu. Yeah. Baik, jom. Okay. Nombor satu, cikgu nak pilih. Amin lah, Amin. Amin. Boleh tak, Amin? Amin, okey, Amin. Ready, Amin? Okey, baik. Saya baling cikgu dadu ni. Azhar baling. Alright. RM2. Nombor empat, cikgu. Soalan nombor empat. Saya ambil jawab soalannya, cikgu. Soalan nombor empat. Okey. Jeng-jeng, kita tengok. Soalannya bertulis. Ibu membeli di restoran makanan segera. Membawa wang tunai yang mencukupi. Tidak membawa. Instrumen pembayaran mana yang boleh membantu ibu untuk membuat bayaran? Okey. Sebenarnya soalan ada juga cikgu paparkan dekat slide ni. Jawab soalan ada juga di skrin lah. Okey. Baik. Mungkin Amin ada jawapannya, Amin? Ya. Jawapannya ialah e-dompet. E-dompet. Okey. Betul, Amin. Tanya. Sebab Amin boleh jawab, cikgu nak hadiahkan Amin satu huruf. Wow, satu A. Siapa saya? A. Okey, kita teruskan lagi. Jeng, jeng, jeng. Hawa. Nervous ni. Okey, kita nak teruskan, cikgu. Kita baling. Hawa, cikgu. Ya, Hawa. Okey. Nombor satu, cikgu. Soalan satu. Okey. Apakah soalan satu? Azhar kena bacakan. Baik. Okey. Baik. Mungkin cikgu nak buka, cikgu? Boleh. Okey. Cikgu buka dan cikgu baca. Okey. Itu dia. Okey. Dengar ya, Hawa. Ayah membeli barangan sukan berharga RM500. Baik. Beliau membuat bayaran menggunakan kad. Pihak bank mengeluarkan bil dan mesti dibayar sebelum tamat tempoh pembayaran. Apakah instrumen pembayaran tersebut? Baik. Boleh Hawa jawab? Dia. Agak-agak Hawa, apakah jawapannya Hawa untuk instrumen pembayaran yang dinyatakan di atas? Kad kredit. Kad kredit. Cikgu, adakah betul ataupun salah? Okey. Kalau kita lihat pada soalan tu kan, kuncinya adalah pihak bank akan mengeluarkan bil dan mesti dibayar sebelum tamat tempoh pembayaran. Baik. Maka jawapannya memang betul. Kad kredit. Kredit. Tahniah, Hawa. Yeay. Okay. Itu dia baguslah adik-adik kita. Saya balik lagi, cikgu. Okey. Kita dah ada 3 clue. H-E-A. Cuma lagi 2. Kita tak tahu apakah siapakah saya. Betul tak, cikgu? Okey, kita nak baling. Siapakah cikgu untuk next yang akan menjawab? Okey, cikgu nak Adam. Adam, okey. Jeng, jeng, jeng. Kita balik. 1, 2, 3. Nombor 5 lah, cikgu. 5. Apakah soalan 5 ni? Kita tunggu tengok. Jeng, kita buka jeng, dan jeng. Tengok. Okey, apakah soalannya? Okay. Nombor 5. Baik, soalannya berbunyi.
Okey, Puan Norizan menerima hadiah cabutan bertuah sebanyak RM5,000 dan menerima hadiah berbentuk arahan bertulis oleh pihak bank. Apakah bentuk instrumen pembayaran tersebut? Wah, untung Puan Norizan cikgulah ni. Ya, nanti cikgu bagi duit raya kat saya RM1,000 kan cikgu kan? Boleh, no problem. Okey Adam, apakah jawapannya Adam? Instrumen pembayaran yang dinyatakan di atas. Cek. Cek cikgu, adakah tepat ataupun salah? Tepat sekali. Tepat sekali, okay, bukan tahniah. Dua kali. Tahniah Adam atas jawapan yang sangat luar biasa. Okay. Wah, baik, kita dah ada tiga. Tadi satu tadi bukan nak jawab, H-A-T. Okey, apakah apa susunan namanya kan cikgu kan? Okey, untuk yang seterusnya cikgu, siapakah yang akan menjawab soalan yang seterusnya? Okey, cikgu nak Syarafana? Syarafana, okey Syarafana, ready. Okay, saya nak Syarafana. Baling. Satu, dua, tiga. Dish. Alamak. Terjatuhlah cikgu. Alah, nombor satu cikgu. Kena balik sekali lagi cikgu. Ya, sebab nombor satu kita dah jawab kan. Okey, saya balik sekali lagi cikgu. Nombor dua cikgu. Nombor dua. Okey. Okey, baik cikgu. Sebelum kita bacakan soalan cikgu, kita dah tahu nombor dua. Kita bagi adik kita ready dulu. Selepas ini, mereka akan menjawab untuk lagi dua soalan yang baki ini. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Okey. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Cikgu Norizan ataupun Puan Norizan yang mendapat RM5,000 kan, tinggal kita nak cashkan duit tersebut. Dan tadi cikgu, soalan seterusnya tadi adalah soalan nombor 2 kan, okay. Yang mana Syarafana akan menjawab soalan ini. Kita nak tengok apakah soalannya. Okey, itu dia soalan nombor 2. Baik, okay. Apakah instrumen yang sering digunakan untuk penduduk Malaysia semasa pandemik COVID-19? Masa-masa pandemik COVID-19 yang melanda negara sekarang ini, cikgu. Ya, sangat popular ni. Baik, betul, cikgu. Instrumen pembayaran tadi ni. Tadi rasanya kita ada juga highlight dan sebutkan dalam sepanjang kelas kita berlangsung. Apakah jawapannya, Syarafana? Perbankan internet. Perbankan internet. Adakah betul atau salah, cikgu? Betul, Syarafana. Tahniah. Yeah, tahniah, Syarafana. Sebab Syarafana betul, cikgu hadiahkan huruf E. E. Kita dah ada empat huruf H-E-A-T. Kalau Inggeris, heat, cikgu. Kan? Tapi bukan heat jawapannya. Ada lagi satu huruf yang tertinggal. Saya nak baling, cikgu. Betul. Siapa, cikgu, yang akan membaca? Adli. Saya akan menjawab soalan Adli. Adli. Baik. Dish. Okey, cikgu. Nombor tiga, cikgu. Okey. Nombor tiga. Soalan ketiga. Apakah soalan ketiga? Okey, Adli bersedia ya? Panjang soalan ni. Okey. Teka-teki. Adli kena jawab teka-teki. Okay. Membeli belah di Pasar Raya Bestari. Tak jumpa pula bank kat mana. Kalau anda bijak Bestari, instrumen mana sesuai diguna? Itu dia, Adli. Pergi beli pasar apa, beli belah dekat Pasar Raya kan cikgu kan? Yeah. Tak jumpa pula bank ataupun ATM. Kan? Macam mana nak buat ni kan? Nak bayar apa macam jawapannya, mana, Adli? Kad debit. Kad debit? Kad debit ke? Boleh guna instrumen lain juga tak? Kad apa lagi? Ada kad lain lagi tak yang boleh digunakan?
kad kredit. Okey, tahniah Adli. Kad debit dan juga kad kredit. Apakah hurufnya? Okey, dan perkataannya adalah anda semua memang hebat. Hebat dan juga awesome. Itu dia. Baik cikgu, sedar tak sedar sebenarnya kita dah belajar dan juga bukan setakat belajar, kita dah juga tadi tahu berkenaan dengan situasi yang cikgu berikan, yang mana pelajar ataupun murid-murid kita dapat menjawab dengan baik, kemudian kuis ataupun game kita juga semuanya dapat jawab dengan tepat dan juga betul. Semua hebat dan luar biasa. So adik-adik, belanja pada bertang saham sikit. Itu dia adik-adik kita yang awesome-awesome ni cikgu. Baik, cikgu mungkin boleh kongsikan sedikit rumusan terhadap apa yang kita belajar dalam subjek matematik dengan topik kita celik kewangan ni cikgu. Okey, untuk hari ini kita sebenarnya dah belajar pelbagai jenis instrumen pembayaran yang boleh kita gunakan dalam kehidupan harian kita. Tak semestinya kita sebagai seorang murid, kita tak perlu ambil tahu benda ni, tetapi sebagai pengetahuan yang untuk menambahkan pengetahuan kita, kita perlu tahu bahawa ada 8 kaedah ataupun 8 instrumen pembayaran yang boleh kita gunakan dalam kehidupan kita yang melibatkan wang. Dan tak semestinya hanya satu saja kaedah boleh kita gunakan. Kita boleh gunakan lebih daripada satu instrumen pembayaran untuk membeli barangan, makanan dan juga yang lain-lain. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Cikgu Nurizan Osman, Guru Panitia Matematik SK Lopong Superak. Bila kita dah tahu jenis-jenis instrumen pembayaran sebanyak 8 jenis ini Cikgu, kena ingat nak buat pembayaran apa-apa, mestilah dengan keizinan ibu dan ayah. Kadang-kadang ada yang nak beli games itu kan. Banyak juga kalau kita tengok kan, ada yang tiba-tiba hilang berapa ratus anak beli games. So bagus kita dah dapat ilmu, make sure penggunaan kita mesti dapat keizinan ibu dan juga ayah kita seiring dengan kemajuan teknologi kita pada hari ini. Baik, kita dah ucap terima kasih banyak kepada adik-adik saya yang comel daripada SK Alo Pongsu. Last adik-adik, belanja benda-benda up sikit. Nak tengok kan kemeriahan ataupun tenaga. Wah, itu dia. Sangat-sangat energetik adik-adik kita. Dan kepada anda, terima kasih banyak kerana sudi setia bersama dengan kami di Trust Direct TV KPM setiap hari 8 pagi hingga 10 pagi. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye. Cikgu akan terangkan faedah-faedah instrumen pembayaran pada masa kini. Faedah yang pertama, memudahkan antara penjual dan pembeli. Contohnya menggunakan instrumen seperti wang tunai, kad kredit, kad debit, perbankan internet dan e-dompet. Faedah yang kedua, menjimatkan masa. Contohnya, kita boleh menggunakan e-dagang yang popular pada masa ini seperti Shopee dan Lazada, menggunakan instrumen seperti perbankan internet dan e-dompet. Faedah yang ketiga ialah mengelakkan kerugian dan lebih selamat seperti menggunakan instrumen pembayaran, perbankan internet dan cek. Didik TV KPM.